Satgas Poludara berada di bawah Satgas Banop Mabes Polri di bawah Operasi Puri Agung 2022 pada saat ini memiliki tugas yaitu menyiapkan helikopter itu sebagai pengiriman pasukan ataupun logistik operasi, juga sebagai melaksanakan patroli udara pemantauan di daerah-daerah wilayah pelaksananya KTT G20, dan terakhir adalah membantu subsatgas maupun satgas lain dalam hal SAR maupun escape, evakuasi dalam hal situasi kontingensi. Personil yang dilibatkan saat ini adalah 20 personil dengan 4 helikopter, mana Bell 429 dengan AW189 memiliki kemampuan untuk pelaksanaan evakuasi maupun SAR pada saat pengamanan KTT G20 kali ini.